Aduh, ternyata jadi dokter pusing juga ya teman-teman karena ketemu dengan pasien yang aneh-aneh penyakitnya. Dan selamat datang di YouTube channel Miau Au. Kali ini langsung saya kita akan melanjutkan untuk bermain game Revenge of the Cologne. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, gue mendapatkan pasien yang sering pergi ke laut ya teman-teman. Dan habis itu dia suka memakan makhluk-makhluk laut tersebut secara mentah. Sehingga kayaknya di dalam perutnya itu banyak banget parasit dari laut. Dan apakah kalian penasaran teman-teman mau melihat pasien tersebut? Yuk langsung saja kita akan melanjutkan untuk bermain game Revenge of the Cologne. Game teraneh yang pernah Miau Au mainin nih teman-teman. Menjadi seorang dokter yang dimana spesialisnya dia adalah usus bagian bawah ya. Here we go teman-temanku sekalian. Ini dia usus dari pelaut tersebut ya. Walaupun memang jasanya dia itu benar-benar mantep banget. Karena dia seorang mungkin nelayan yang mencari ikan teman-teman di laut sana. Supaya kita bisa makan ikan dan juga cumi dan juga macem-macem. Tetapi ya harusnya dimasak terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita scan terlebih dahulu. Ini kita scan apa ini guys? Sepertinya baru. Kayak apa ini guys? Oh no, excrement but not from human. Excrement tuh apa guys? Oh no, aku tidak tahu excrement. Oh, diairin langsung bisa ya. Apakah excrement itu adalah semacam kotoran? Bisa jadi. Belum apa-apa kita sudah bertemu dengan polip. Aku akan menyembuhkan polip kamu. Oke, salah. Sip. Nah, bekas-bekasnya kita coba airin ya, teman-teman. Ada yang bilang, Kak Regi, airinnya sekali aja. Nanti dia pasti akan turun ke bawah kok. Oke, siap guys ya. Supaya gua lebih cepat untuk bermain game yang satu ini. Game yang super duper aneh. Dan anehnya ya, setelah gua bermain game yang satu ini, ada beberapa dari kalian yang langsung ngetekin ke gua. Yang dimana kalian juga kayak mau mainin game kayak begini ya guys. Ini padahal gimana loh? Waduh. Ternyata nggak cuma gua ya teman-teman suka bermain game aneh. Oke, langsung saya kita pecahkan dan habis itu kita airin ya. Let's go. Pecahan satu lagi. Ayo dong. Nah, sudah ya teman-teman. Mari kita masuk. Belum ketemu parasit-parasit yang menjijikan ya. Dan buat kalian semua yang ngerasa jijik, I'm so sorry teman-teman. Gua tahu viewers gua itu kategorinya banyak sekali dan untuk game-game aneh seperti ini ternyata tidak terlalu banyak ya penontonnya. Tetapi sekali ada yang nonton, kayaknya kalian suka gitu loh sampai mainin gamenya. Gua amazed banget sih ya sama penonton gua. Sangat terinfluence dengan game-game yang dimainin sama Miau Au ya. Ini kenapa gua nggak bisa? Nah, kestak-kestak. Mari kita maju terus-menerus ya teman-teman. Dan kemungkinan besar gua itu pengen apa itu? Kok kayak hidup? Jangan bilang oh no, kita sudah mulai melihat parasit-parasitnya guys. Itu dia. Gini. Ini parasit kayak bulet-bulet. Kalau misalnya gua gergaji teman-teman, bisa jadi dia pecah. Tetapi apakah gua bisa cabut? Tuh kan, aquatic blood. Aduh. Kill it. Oh, harus di-kill ya teman-teman. Berarti gua harus gergaji atau kita tembak pakai laser. Oh, dia kesakitan, guys. Dia kesakitan. Oke, kalau begitu kita laser mereka semua ya, teman-teman. Gue juga nanti mau eksperimen sih kalau misalnya pakai gergaji bisa atau enggak ya. Tenang. Abis ini gua akan coba eksperimen. Buset, kakinya dia masih ada dong. Ih, geli gua ngelihatnya, astaga. Yuk, bersihin semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa. Nanti dia masih sakit nih. Ntar gue dibilang malpraktek lagi. Oh, bisa guys. Tetapi lebih efektif pakai laser ya. Karena sekali coba aja guys. Laser, abis itu kita tutup lukanya. Abis itu kita bersihin deh. Ayo. Nice. Sambil jalan ke depan. Sambil kita airin ini teman-teman. Supaya semuanya... Banyak banget nih teman-teman. Oke, biar efektif gua laser-laserin aja dari jauh teman-teman karena lasernya kemungkinan besar jangkauannya cukup panjang ya. Nah. Oke, sudah selesai dan sekarang mari kita airin lagi ya teman-teman.
Nah, kayak begini lebih efektif ya, guys. Dan lebih cepat. Tapi jangan sampai terlewatkan. Sip, maju lagi. Di sini ada 3. Gua ganti jadi laser. Kita laser mereka semua. Awawa. Kasian, ada suaranya gitu loh. Emang alatnya bisa mendengarkan ya? Kalau bisa mendengarkan pasti bunyinya kerucuk 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 kerucuk. Ini pasien pasti belum makan ini pasien nih. Tuh. Kelaparan mulu nih pasien gua nih. Buset, ini sih banyak banget ya. Ini sih banyak banget ya, teman-teman. Oke, nice. Nice. Oke, sekarang tinggal bersih-bersih saja. Yuk, kita bersih-bersih. Jangan sampai ada yang tertinggal, teman-teman. Ini kok nggak bisa dibersihin? Tunggu dulu nih. Gimana caranya gue bersihin nih? Udah kah? Nah, akhirnya. Turun nggak sih? Oi, turun, oi! Gue takut ada yang tertinggal, guys. Kan kasihan kalau tertinggal. Nanti dia pasti kesakitan. Dan pekerjaan gue belum selesai jadinya, guys. Mari kita bikin meningsoy kutu-kutu yang satu ini ya. Semacam kutu sih mereka ini. Kalau gue lihat-lihat. Ayo dong. Sembuhlah kamu. Oh no, dia gak sembuh-sembuh, guys. Oke, ini dia. Nah, gitu dong. Meningsoy kalian semua ya. Lu. Oke, nice. Ini gue naik sedikit. Untung laser jangkauannya panjang sih. Kalau jangkauannya pendek sih sulit ini, guys. Oh no. Dia bleeding terus lagi. Gue maju dikit deh. Bleedingnya dari mana dah? Dari sini kah? Oh iya. Salah tembak gue, guys. Mari kita bersihkan. Jangan sampai ada yang tersisa. Bersihkan semua noda ya, teman-teman. Duh, susah amat ini bersihinnya. Oh no. Star guys, star guys. Nah. Oke, sip 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 sip. Di belakang udah bersih kan? Oh, udah bersih, teman-teman. Semua noda sudah hancur. Ayo. Nah. Kita sambil maju sedikit, guys. Meningsoy kalian semua ya. Terus jangan lupa untuk kita airin. Nah, pokoknya kalau misalnya kotorannya udah gerak, berarti dia udah langsung terikut arus. Gua bor terlebih dahulu. Oke. Siapa yang cita-citanya mau menjadi dokter, teman-teman? Kalian harus mainin game yang satu ini ya. Karena dengan kalian bermain game satu ini, jadi kalian sedikit membiasakan diri kalian dengan hal-hal yang seperti ini, guys ya. Aduh. Saya sih tidak cita-citanya jadi dokter. Dulu waktu kecil ya, teman-teman, gue bilangnya cita-cita gue pengen jadi presiden. Setelah gue besar dan gue tahu, teman-teman, presiden itu kerjaannya kayak gimana, nggak jadi deh, ya. Kasihan, teman-teman. Jadi presiden dikomentarin terus. Padahal presiden juga cuma manusia biasa yang bekerja juga dengan baik dan benar ya, guys. Cuma kadang-kadang ya namanya manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi presiden dituntut untuk jadi sempurna. Jadi serba salah. Jadi aku mengurungkan mengurungkan niat saya, teman-teman, untuk menjadi presiden ya. Setelah waktu sudah besar ya. Oke, yuk. Apa jadinya ya Mia Ok kalau presiden ya, teman-teman? Tidak ada yang tahu sih. Apakah Mia Ok masih bisa menjadi seorang gamers? Wis, presiden gamers gak sih? Enggak. Bercanda guys ya. Enggak. Saya mau menghindari politik-politik. Saya tidak bisa berpolitik masalahnya, teman-teman. Sulit. Mengambil keputusan dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Sama halnya seperti seorang dokter ya. Kalau dokter kan mengambil keputusan dalam penanganan pasien-pasiennya. Gitu, guys. Kalau misalnya presiden, penanganan untuk para rakyat-rakyatnya. Dan itu yang paling sulit ya, teman-teman. Oke, stage pertama sudah selesai. Kita lanjut ke stage berikutnya. Kayaknya udah makin mahir ya Mio Ok ya. Siapa dulu? Oke, kalau tadi kita melihat semacam kayak telur-telur dari parasit. Apakah kali ini kita akan melihat yang lebih buruk lagi daripada telur-telur dari parasit tersebut?
Aku penasaran, di depan sana seperti ada taring. Oh no, teman-teman, kalian lihat itu kayak... kayak ini gak sih? Kayak ulet. Oh no. Aku harus mengambil pingset kalau ini. Tuh kan, oh no. Kalau aku bunuh pakai laser, dia nggak akan ini, guys. Nggak akan langsung hilang. Ini harus kita cabut manual ini, guys. Tuh. Harus dicabut manual seperti ini. Wih, bisa menghindar juga dia, guys. Duh. Harus di laser dulu deh. Kita laser. Kita laser, maju sedikit, teman-teman. Biar gua bisa sekaligus ya. Oke, satu lagi. Duh. Maju lagi dikit. Nggak bisa lagi. Nah, sip. Terus itu kita laser. Nice sekali. Terus kita airin deh ini semua nih. Pergilah kalian semua ya. Jangan kalian hinggap di sini. Oh, ini belum nih. Loh. Ini kalian semua yang nonton, apa yang lagi kalian tonton, teman-teman? Pelajaran apa yang kalian lihat? Guys, itu apaan lagi? Aduh, apakah kalian semua terhibur dengan menonton Mio Ok bermain game seperti ini, teman-teman? Kalian yang masih bertahan nontonin game aneh seperti ini? Atau jangan-jangan kalian cuma mau support Mio Ok aja nih dalam bermain-bermain game kayak begini nih? Terima kasih ya atas support kalian, guys. Cuma, ya memang aneh gamenya. Tapi ya mau gimana lagi? Kita harus tamatkan ya. Apapun gamenya, mari kita coba tamatkan. Kecuali memang gamenya itu kurang bisa ditamatkan ya, teman-teman. Oh iya, by the way, kemarin gue juga kena copyright, guys. Ternyata lagu-lagu di sini tuh ada copyrightnya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti lagu-lagunya akan gue coba sensor-sensor dikit kali ya, guys. Ini kayaknya gue harus hancurin deh. Iya, itu polip tuh. Kalau polip ada 3. 1, 2, dan juga ini nih 3. Sip. Waduh, apalagi tuh panjang-panjang. Tarik. 1. 2. 3. 4. Kita laser. Ini ada 2 di sini. Nice. Oh. Nggak sembuh-sembuh nih. Gara-gara ada ini kali. Uget-ugetnya ya. Nah. Langsung beres. Ini ada sesuatu lagi nih, guys. Oh iya, by the way, gue belum scan ya. Gue scan terlebih dahulu ya. Yang ini adalah... oh no! Tulang ikan, guys! Kalau kita nggak remove tulang ikannya, maka nyangkut ya. Oh, nggak enak banget, guys. Gue pernah di leher gue tuh nyangkut tulang ikan dan... aduh, nggak enak banget. Oke, nggak apa-apa. Tulang ikannya, buset dah. Maju lagi dikit. Buset, apaan itu? Gede banget di depan, guys. Oke. Gue harus ke atas dikit deh. Set. Bandel banget nih. Nggak sembuh-sembuh nih, teman-teman. Ada lagi. Satu lagi. Nice. Masih ada lagi, teman-teman. Mantap. Sekarang aku akan airin ini semua ya. Ayo, pulang ya, pulang. Keluar kamu dari perut orang ini ya. Oh no, apa itu, guys? Seperti parasit, gede banget lagi parasitnya. No. Oke, kita sembuhkan terlebih dahulu nih. Wah, ini sih paling parah ya daripada yang tadi. Dari yang pada kemarin-kemarin gue udah sembuhin, guys. Ini paling parah sih. Swear deh. Ini paling parah, teman-teman. Oh no, gue harus scan dulu nih. Gak kuat gue ngeliatnya. Cuma sebagai dokter,
Kita harus remove. Oke, sebagai dokter kita harus melakukan yang terbaik ya demi pasien kita, guys. Weh. Weh. Oke, kalau pakai ini. Uset. Oh, ini telurnya, guys. Buin dulu nih. Nice. Itu telurnya. Oh no. Sangat menjijikan ya, teman-teman. Dia sampai bisa bertelur di sini loh. Oh no. Pergilah kau. Jangan ganggu dia. Semoga aja pasien gue tobat ya. Ini kalau udah gue sembuhin terus dia nggak tobat, dia makan lagi. Wah, gue sebagai dokter marah sih. Udah capek-capek gue bersihin ya kan. Terus dia bandel teman-teman makan yang mentah-mentah lagi. Gue capek sih. Tapi bukannya jadi ada pekerjaan dan jadi ada uang. Ya tujuan dokter kan untuk menyembuhkan pasiennya ya teman-teman ya. Harusnya ya. Harusnya ya. Bukan mencari uang dari pasiennya kan. Well, itu bonus lah kalau dapat uang. Tapi tujuan mulianya kan adalah menyembuhkan. Kalau pasiennya bandel ya marahin. Masa iya dapat pasien yang mau disembuhin tapi besokannya bandel lagi? Misalnya kalian nih disuruh untuk tidak makan manis-manis dulu karena kalian kena penyakit diabetes. Tetapi kalian bandel, guys. Masih aja makan yang manis-manis. Ya, kapan sembuhnya? Dokter juga jadi sebel, guys, sama kalian. Ayo dong. Loh. Duh, yang ini nggak bisa ditarik. Loh. Salah. Makanya, kalau sakit, guys, langsung denger-dengeran sama dokter, ya. Kalau kalian tidak denger-dengeran sama dokter, ya berabe, guys. Nice. Nice. Gue juga begitu sih, ya kan? Untungnya badan gue teman-teman walaupun udah 30 tahunan nih miau auk, tapi masih cukup sehat lah ya teman-teman. Saya masih tetap ada penyakit tapi ya masih tergolong sehat lah ya teman-teman untuk sekategori miau auk. Biasalah guys, udah umur-umur gue tuh udah umur-umur mulai ada penyakit A, B, C, D. Namanya juga manusia ya teman-teman, tidak ada yang abadi. Ini ya susah nih. Oke, bisa. Mantap. Mari kita coba bersihkan terlebih dahulu ini kotoran-kotoran yang sangat mengganggu usus. Sekali lagi teman-teman, gua itu sebenarnya tahu tentang kolon ya, cuma gua perhalus guys usus bagian bawah ya. Ada bahasa Indonesianya sebenarnya ada guys, cuma ya perhalus aja gitu loh, nggak usah. Oke, ternyata udah itu. Gue perhalus aja guys. Ayo, hancur. Nice. Nice. Dan bahasa-bahasa ilmiah di kedokteran itu memang, Oh iya, ngomong-ngomong, gue jadi penasaran deh. Ini penontonnya Miau Auk ada yang jadi dokter gak sih? Ambil kedokteran gitu guys. Iya gue jadi penasaran loh. Banyak gak sih penontonnya gue tuh yang ngambil kedokteran? Boleh dong guys, komen-komen guys. Biar gue tahu nih penonton gue juga banyak nih. Yang lagi mau jadi dokter. Atau udah jadi dokter ya. Apa komen dan pesan-kesan kalian ketika Miau Auk menjadi dokter? Apakah Miau Auk berbakat teman-teman untuk menjadi dokter? Kalau bermain game kan item number one ya. Kalau jadi dokter apa ya guys? Menyembuhkan number one. Ya gak sih? Menyembuhkan pasien number one. Tapi kalau pasiennya bandel, omelin number one ya. Kita omelin tuh. Pasien mau disembuhin malah bandel banget. Wah, semoga aja dokter gua suatu saat nanti ya teman-teman tidak menggunakan video gua sebagai ini ya, sebagai referensi. Miau Auk, inget gak kamu buat video pernah bilang begini nih? Nah, ayo denger-dengeran ya sama dokter ya. Udah tahu bisa sakit ya. Bener-bener. Bandel terus kamu ya, Miau Auk ya.
Nanti dokter nggak urusin lagi nih. Apalagi tuh di depan sana tuh, guys. Oke. Sip. Kayaknya gue harus lebih efektif lagi deh, temen-temen. Dalam membersihkan ini semua ya. Jadi gue akan coba untuk maju sedikit lah. Sip. Kayak begini nih. Jadi gue harus mengambil beberapa uget-uget nih, guys. Setelah itu baru gue laser-laserin. Karena laser itu cukup jauh ya untuk kita bisa pencet. Nah, baru gue laser supaya lebih efektif dan juga cepat. Ya kan? Kita sebagai dokter harus melakukan sesuatu yang lebih efisien untuk pasien kita kan, supaya pasien itu tidak kesakitan. Tapi kayak begini kesakitan sih. Sekarang saatnya gue bersihin. Nah, gini kan jadi enak nih. Oh no, itu apa ya? Kayaknya itu tulang ikan deh, Miok. Oh iya ya. Oh iya. Ketinggalan. Ya, sip. Nice. Nice. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki chapter ketiga yang kelihatannya akan semakin seram. Yuk, bersih-bersih. Bersihin semuanya. Ayo kamu keluar sana ke sana. Gak bisa gua bilang itu keluar dari mana. Di episode kemarin kalian udah tahu ya, teman-teman, ini alatnya masuk dari mana? Ya, dalam hati saja. Sulit nih, guys, ya. Menjadi YouTuber gaming yang tidak toksik, yang harus menjaga perkataan, sulit. Kadang-kadang pengen ngomong, tapi takutnya nanti, Kak Regi kok ngomongnya kasar? Aduh, capek juga. Padahal ini kan sambil belajar ya, ilmiah gitu loh, teman-teman. Gua kadang-kadang kalau mau ngomong, ini contoh aja ya, kayak kemarin gue sempet ngomongnya pantat aja kayak bisa jadi masalah, teman-teman. Aduh, serba salah memang ya Miao Auk ini. Tidak apa-apa. Memang untuk menjadi orang yang benar itu sulit ya. Salah pencet. Tidak apa-apa juga kadang-kadang kita salah ya, teman-teman. Memang sebagai manusia itu suka salah. Ya tergantung dari sekitarannya aja mau terima kesalahan kita atau tidak. Plop. Yes. Plop. Yes. Let's go gak sih? Let's go. Oke. Masih ada tuh. Udah belum? Ini nyangkut atau gimana nih? Nah. Udah ya teman-teman, bersih ya. Maju lagi. Aku belum melihat sesuatu yang lebih menjijikan. Oh no, apa? Baru juga gue bilang teman-teman itu kayak kutu rambut. Buset, gimana caranya kutu rambut ada di sini, guys? Oh no, gimana caranya gue bersihin ini, guys? Mari kita scan terlebih dahulu. Mereka sambil makanin ususnya loh. Iya dong. Oh no. Apakah harus diginiin? Nggak mau dia, guys. Kalau digergaji. Shit. Ditembak? Oh, ditembak bisa, guys. Oke. Kalau gini kan enak nih. Kita main tembak-tembakan ya, teman-teman. Tapi bukannya darahnya jadi jorok ya? Betul juga ya, teman-teman. Bukannya darahnya jadi jorok ya? Ini nggak bisa ya? Oh, yang ini nggak bisa, guys. Ya, tapi mau gimana ya? Sudah terjadi, guys. Kan kalian lihat nih ada kuning-kuning. Ini bukannya jadi infeksi di... Bukan infeksi sih, kayak... Nutrisi sih sebenarnya, Miook. Dia kan technically makan makanan mentah ya. Jadi sesuatu yang di sini juga mentah sih sebenarnya. Nggak habis pikir gue, ya ampun. Oke, kita bersihin aja dikit-dikit ya, teman-teman. Oke. Oh, ini harus digergaji ya. Nggak bisa di ini, guys. Nggak bisa di laser.
Nice. Ayo, sini kalian semua. Gua punya alat nih, bro. Hah? Mau macem-macem sama gua, hah? Meninggoy kalian semua. Ini tangan robot gue ini bisa ngalahin kalian semua ini, bro. Oke. Sekarang kita pakai laser. Sembuhkan. Ini juga. Mari kita sembuhkan. Alright. Karena saatnya kita bersih-bersih. Bersih-bersih semuanya ya. Kepala-kepala serangga ini. Yang bilangnya serangga atau apa sih, guys? Bakteri, parasit. Nah, parasit aja ya. Ya. Definisi parasit kan adalah sesuatu yang nebeng ke hostnya untuk merugikan hostnya kan. Dan ini kan semacam kutu ya, teman-teman, yang dimana mereka itu di dalam host atau di dalam badan kita untuk konsumsi darah kita. Jadi bisa gue bilang ini adalah parasit. Cukup pintar sih gue. Mantap. Mamam nih. Meledak. Oke, bersih-bersih lagi. Ini kalau di airin jadi dicuci gitu loh, guys. Oh no, semakin ke dalam semakin menjijikan, bro. Meledak. Oke ya, aman ya. Bersih ya, teman-teman ya. So far tidak ada yang kulewatkan. Buset, ikan mentah-mentah. Ini bener aja. Kail, guys. Kail, cuy. Kail ikan dimakan juga, Madi. Oh no, itu dia tuh, kalian lihat tuh. Weh, yang bener aja. Kok suaranya suara bayi? Itu ikan, bro, bukan bayi. Perlu gue bikin meningsoy dulu gak sih? Gak meningsoy lagi dia, guys. Aduh. Aduh. Ada banyak ikan lagi di depan sana, guys. Guys. Cemano ini. Aku jadi dokter terheran-heran ini, guys. Makan kail dia. Wah. Seperti kemarin ya. Kalau kemarin makan paku, ini makan kail. Nggak ada bedanya ini mah. Eh. Coba. Kalau gua gergaji. Oh, nggak bisa digergaji, teman-teman. Coba ya. Nggak bisa digergaji. Ya udah, gue scan aja ya. Wah, aneh banget sih ikan bisa begini dong. Iya, ada ikan di sini tetapi dia tidak bisa mencerna dengan baik ya, teman-teman. Makanya tersisa banyak ikan di sini, guys. Yang anehnya ikannya bisa nangis kayak bayi. Ini kalau gue lagi koas atau lagi pengen jadi dokter nih, teman-teman, melihat sesuatu yang beginian jadi serem gitu loh. Salah. Ayo pulang, bayi, ayo pulang. Oke, teman-teman, biar cepet ya. Mulai stres gue nih. Mendengarkan suara-suara bayi ini mulai stres gue nih, guys. Iya. Kalian bentar lagi pulang kok ya. Udah, cup. Nggak usah nangis. Oke, nggak usah nangis. Udah, sana. Pulang. Alright. Kayaknya bentar lagi sih kelar nih, guys. Yap. Ini ada dua lagi nih. Kayaknya sisa dua ini terus beres kita, guys. Kayaknya ya. Mantap. Kita laser. Wah, gua gak bisa bayangin sih. Next, pasien gua akan jadi seperti apa. Dan juga gua sebenarnya penasaran ya, temen-temen. Kalau misalnya gua gak bersihin bagian usus bagian bawahnya dia, apa yang akan terjadi? Oh no.
Gua kirain udah kelar. Kita dipertemukan satu lagi, guys. Ada kerang, siap. Bernilai enggak nih kerangnya nih? Ambil dulu, scan dulu. Kita scan dulu, teman-teman. Sebagai dokter, kita harus cari tahu ya. Perfect pearl. Ambil enggak sih? Enggak bisa diambil. Diapain dong? Sayang banget. Oh, diairin? Oh, diairin saja. Wah. Keluar-keluar, teman-teman, menemukan sesuatu yang berharga ya. Tunggu dulu. Loh. No. Kenapa nih? Oh, udah kelar. Gua kirain mouse gua habis baterai. Kaget gua, teman-teman. Itu kerangnya emang dibiarin, cangkangnya dibiarin. Itu cangkangnya gede banget loh. Aduh. Dibilang kamu tidak pernah melihat parasit infeksi yang sejelek separah ini. Terus ini kantong dari ekstrak dari usus bagian bawahnya penuh dengan parasit ya, teman-teman. Dan semuanya itu ada di mejanya dia, guys. Aduh. Nelayan tersebut pun kaget apa yang keluar dari dia. Mungkin dia akan memasak masakan dia atau makanan dia mulai dari sekarang. Tapi nggak kail juga sih. Dia keluar dari kantor gua sambil agak sedikit shock dan juga lemah ya. Karena dia... Oh, tetapi gua tahu kalau misalnya beberapa jam kemudian dia pasti akan lebih membaik. Terus, gua mengirimkan ke lab untuk dianalisis lah ya. Bakteri-bakteri dan juga parasit-parasit yang sudah kita dapatkan tadi. Siapa tahu aja gue bisa mendapatkan new species dan juga kalau bisa yang dapat new species kan gue bisa namain, guys. Terus di rumah, di sore hari, gue duduk sambil ngeliatin Latin, kamus Latin. Melihat beberapa kata-kata yang menarik. Untuk, tuh kan bener apa yang gue bilang? Untuk nama parasitnya kalau misalnya gue temuin parasit yang baru. Istri kita memasak spaghetti, tetapi kamu tidak bisa makan. Soalnya kayak kebayang mungkin kali ya, teman-teman. Oh. Jadi dia duduk di sofa dan juga makan es krim. Dari kotaknya ya. Semoga besok hari akan menjadi hari yang boring. Malah dia berharap jadi boring ya, teman-teman. Tetapi kayaknya enggak deh. Ya. Begitulah jadi dokter ya, teman-teman. Gua enggak tahu sih. Kalau gua jadi dokter, gua berharap besok hari itu gua mendapatkan pasien yang kalau parah banget juga sulit. Kalau enggak parah juga sulit. Enggak bisa gua bayangin deh. Nah, daging sekarang, guys. Ketika aku melihat om-om ini, sepertinya dia suka memakan makanan yang enak ya. Jadi, pekerjaan aku itu menjadi jurnalis makanan. Jadi suka pergi ke tempat restoran dan juga makan makanan. Dan aku juga suka ngeritikin makanan. Karena aku jarang banget, teman-teman, untuk... Oh, maksudnya dia itu tidak mengambil kelas untuk menjadi kritikus makanan. Karena dia jarang banget kecewa dengan makanan. Pemakan yang mantap nih. Favorit makanan aku itu seperti kayak barbecue. Dan aku banyak menulis makanan tentang barbecue. Dibandingkan subjek-subjek yang lain. Aduh! Kamu sepertinya lagi kesakitan ya? Ya iyalah, kamu gak tahu nih tiba-tiba aku sakit banget di perutnya. Kalau misalnya aku lagi lapar banget nih atau lagi seneng banget, tiba-tiba aja kayak perutku sakit banget nih. Ya
sebenarnya translate-nya berbeda ya teman-teman, cuma biar cepet gua bikin analogi aja ya. Oh, begitu. Oke. Tapi sekarang aku bisa merasakannya. Aku bisa mendengarkan perutku. Aku mendengarkan sesuatu di kepalaku. Katanya, aku mau makan makanan lagi. Aku tiba-tiba saja kayak takut gitu loh. Dan penasaran kenapa aku lagi kesakitan di perutnya. Kesakitan ini berhenti ketika aku tidak kasih makanan. Ini mengkontrol aku. Wah, jangan bilang cacing, teman-teman. Cacing di perut kan begitu ya. Kalau kita udah lama nggak makan, dia akan mengganggu perut kita. Hayo, siapa yang kalau perutnya suka geter-geter atau bergerak-bergerak sendiri? Siapa tahu aja itu cacing. Makanya guys, jangan lupa untuk minum obat cacing ya, teman-teman. Setidaknya kalau nggak salah 6 bulan sekali atau 2 tahun sekali gitu. Lupa-lupa inget. Kalau nggak salah inget sih 6 bulan sekali. Cuma kalau gua sendiri itu 1 tahun 1 kali minumnya. Aku kayaknya mungkin tahu deh karena apa ya. Jadi aku harus melakukan segera medical treatment. Tapi aku bisa melihat kamu itu kesakitan dan aku mau mencoba untuk membantu kamu supaya tidak kesakitan lagi. Jadi sekarang kita mulai aja ya. Oh, terima kasih banyak. Pasien kedua kita, teman-temanku sekalian, sepertinya seorang bapak-bapak yang menderita dan apakah dia bisa disembuhkan atau tidak? Semoga aja bisa ya. Karena kalau tidak bisa disembuhkan nanti mau dicap sebagai dokter apa nih teman-teman aku nih. Oke, selamat datang teman-teman di pasien keberapa kita nih? Nenek-nenek, cewek makan debus, fisherman atau nelayan, dan sekarang kritikus makanan. Udah ada 4 ya teman-teman. Pasien gua udah ada 4. Oke. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Memang ini game aneh teman-teman. Tetapi kok penasaran. Makin gua mainin, makin penasaran. Dan kalau kalian lihat, itu kok ada mata. Dari mana ini mata? Dari mana ini mata teman-teman? Dia kan cuma suka makan barbeque ya. Kenapa ada mata? Oh no, guys. Guys, katanya mata manusia. Kanibal kah dia? Oh no. Guys. Guys. Kanibal kah? Weh, ini baru enak nih, guys. Kita main kayak tembak-tembakan ini. Nice. Tapi kalau kita hancurin, jadi nggak ada bukti dong. Kalau dia pernah makan mata manusia. Kalau nggak, kenapa ini bisa terjadi? Ada mata manusia di sini, guys. Wah, gigi kah? Gigi kah ini, guys? Iya. Ada gigi. Oh no. Sesuai tebakan gua kah ini? Dia kanibal kah? Oh no, teman-teman. Gua jadi takut ya. Guys, pasien gua kanibal. Gua harus gimana dong? Duh. Oh no, katanya dia food barbecue kritikus. Oh no, teman-teman, kenapa aku jadi takut ya? Takut dimakan nih, guys. Aku takut dimakan. Ledak. Oke. Meledak. Oke, ya sudahlah, kita berharap yang terbaik aja ya teman-teman. Semoga aja gua nggak diapa-apain sama pasien ini nih, karena gua udah bantu nih. Cuma gua jadi bertanya-tanya sih teman-teman, kalau misalnya beneran ya, kalau ada dokter yang menemukan bukti-bukti kayak begini ya, ini sebenarnya orang jadi tindak
kejahatan kriminal nggak sih teman-teman? Atau gimana gitu loh, kode etik dari dokter itu gimana nih untuk menyembunyikan apa yang sudah dia temukan dan yang terjadi ini loh. Kalau ada manusia, apa, mata manusia, ada gigi manusia gitu loh di dalam usus seorang bapak-bapak ini. Apakah dia akan memberitahukannya ke polisi, pihak yang berwajib? Ini jadi, gue jadi berpikir loh, jadi kayak bertanya-tanya teman-teman. Menarik juga ya. Kan ini jadi bisa jadi kayak bentuk kriminal gak sih guys? Dan sebagai dokter mungkin aja gue bisa kayak nyari ini DNA dari siapa gitu loh. Ya gak sih? Gue udah terlalu banyak kayak main detektif-detektifan nih guys. Jadi mohon bantuannya ya. Oke, gue tarik-tarikin aja dulu nih. Sip. Keras juga tuh. Tapi serem sih. Dan kalau misalnya kalian jadi dokter ya, apa yang kalian akan lakukan gitu loh ketika kalian menemukan hal-hal seperti ini? Kalian bisa bayangin gak sih guys? Pasti kalian gak bisa bayangin kan? Pasti kalian akan ngeri sendiri kan? Begitu ngelihat di kamera aja kalian, oh, pasien macam apa lagi nih yang gue temukan? Gue bukan dokter gigi bro, gue bukan dokter mata, tapi kok tiba-tiba gue disuruh ngurusin mata sama gigi nih. Aduh, nice. 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 Aduh, ada satu lagi di sini. Nice. Oke. Lihat belakang dulu, tidak ada apa-apa. Mari kita airin semua gigi-gigi yang sudah kita cabut ya, teman-teman. Aman. Ini baru stage 1 loh. Kalian bayangin guys, ini baru stage 1. Stage 3-nya kayak gimana? Dan gue udah main 40 menit lagi nih. Ini game ternyata lama ya. Gue kirain kemarin gue udah main 50 menitan jadi kayak bentar lagi kayaknya Myook tamat, bentar lagi. Enggak dong, masih lama ini teman-teman. Nanti gue cek dulu deh. Berapa lama lagi nih game teman-teman? Kalau misalnya terlalu lama sih GG Gaming, apakah bisa mengganggu psikologisnya Myook nih? Lama-kelamaan sih main game-game begini sih bisa ya. Jadi jangan kelamaan deh main game-game aneh ya teman-teman. Kecuali ya memang kalian pengen. Oke. Next gue cari game horror aja deh teman-teman. Jangan cari game-game aneh lagi deh. Nyebelin. Loh kok ini gak bisa? Nice. Ya. Oke, kita sembuhkan. Gak bisa nih guys. Harus diairin dulu. Nah, baru deh. Di laser ya. Sip. Oke, kita memasuki chapter keduanya dia ya. Yang pasti akan semakin lebih WAW lagi nih teman-temanku sekalian. Gua di chapter pertama aja udah speechless, apalagi memasuki chapter kedua nih. Surprise apalagi yang akan gua temukan. Oh no. Cuy, gamenya makin dark cuy. Gamenya makin dark guys. Coba di laser. Gak bisa, jadi harus digergaji. Telinga manusia teman-teman. Oke. Kayaknya gue harus lebih barbar lagi sih ini. Udah lah ya.
kita barbarin aja ya teman-teman, soalnya ini manusia nggak beres ini guys. Udah bener nih dugaan gua. Nih, lagu-lagu begini teman-teman, ini kena copyright nih. Jadi mau nggak mau, kayaknya harus gua ganti ya lagu-lagunya. Jadi kalau misalnya kalian mendengarkan lagu-lagu yang berbeda atau lagunya agak aneh teman-teman untuk suara-suaranya, mohon maaf ya. Ayo, pulang. Oh no, apalagi tuh? Guys, aku melihat sesuatu. Gak usah gua scan lah ya. Kalian tahu lah ya teman-teman itu apaan. Oke, bisa. Wah, menyebalkan sekali ternyata ini game, guys. Ini dia baru horornya ya. Dia tuh horor psikologi, guys. Bukan horor yang kayak horor jumpscare atau gimana. Ini horor psikologi nih, guys. Aku tak kuat. Gimana ya, tapi takutnya bentar lagi selesai gamenya. Pengen gua akhirin karena gua gak kuat. Mentalku tak kuat ini teman-teman melihat beginian. Gak apa-apa deh, kalian bilang gua mental kerupuk teman-teman. Cuma udah pasti banyak yang sama kayak gua. Yuk, pergi dulu. Susah nih ngambilnya nih. Nice. Oke, baru kita laser ya. Wah. Gue penasaran di chapter ketiganya dia sih. Nanti ya temen-temen. Oke. Gue beresin dulu deh. Alright. Itu kayak ada sesuatu yang gue lewatkan. Oh no, ada yang terlewat guys. I'm sorry. Ternyata ada yang terlewat nih. Jangan. Kita harus membersihkannya dengan baik dan benar ya. Bisa ngumpet di situ dia guys. Astaga. Oke, maju lagi. Oh iya, mending gue taruh sini aja ya teman-teman. Jadi kalian bisa melihat alat apa yang sedang kulakukan. Bisa aja ini anomali juga nggak sih guys? Masa iya dia mempunyai telinga sebanyak ini teman-teman? Alright, mari kita bereskan ini semua. Pulanglah kalian ke sana. Nah, maju terus, pantang mundur. Kita sebagai dokter harus menyelesaikan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, bisa nih. Dilaser dulu, guys. Wah, PR gue banyak sini. Coba ya. Gua kerjanya agak cepet dikit deh guys. Ini kalau gua nggak cepet dikit, wah repotin banget nih. Wah. Ada cara lain nggak sih? Gak ada cara lain teman-teman, harus gua cabut. Tapi gue kesel gitu loh. Gue tadi mau cabut tapi susah betul nyabutnya. Dadah. Oke, kalau gitu gue mau coba satu-satu ya. Nah, kalau satu-satu bisa nih guys. Dari tadi juga begini nih. Ntar, gue airin dulu ya. Itu udah berdarah, Miok. Ya, gak apa-apalah. Orangnya kacau soalnya, guys.
Nice, dah tuh baru laser-laser ini. Oh. Untung aja di sini enggak ada checkpoint yang kayak misalnya kalau gua melukai terlalu banyak maka pasiennya akan meningsoy. Terus kalau pasiennya meningsoy gua harus restart lagi. Wah, itu makin stres lagi sih teman-teman. Gua game overin. Biarin gua game overin. Terus gua lanjut deh. Duh, masih ada lagi nih. Ini the best game yang pernah gua mainin teraneh. Ingat ya, the best game-nya teraneh ya, teman-teman. Teraneh sepanjang hidup kali ya. Oke, ada kebocoran. Oh no, apalagi tuh? Oh, kuping. Salah. PR-nya banyak ya, Bun. Maaf ya teman-teman kalau game kali ini aneh juga, cuma it is what it is. Resiko buat kalian semua yang mungkin udah jijik ya, boleh deh guys, kalian akhirin aja. Tapi buat kalian yang penasaran teman-teman dengan apa yang akan terjadi di depan sana, apa yang akan kita temukan, maka ikutlah bersama saya teman-teman untuk ke depan sana menuju puncak gemilang asmara. Bener gak sih? Gua ngaco banget deh nyanyinya. Ini muka gua ada muka aneh nih gimana ya guys. Aku udah tidak tahu lagi harus berkata apa. Bermain game yang aneh ini. Untung aja hari ini tuh gue bermain satu hari dua video gitu loh. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Gue mainin game-game yang super aneh seperti ini. Oke. Yuk, pulang. Udah pulang kan dia guys? Oke, sip. Dah, harusnya kita masuk ke chapter 3. Ini dia nih, chapter penentuan kita. Guys, ini pasien terakhir aja ya. Kalau misalnya kalian mau lihat ending, mungkin lihatnya ending di orang lain kali ya teman-teman. Soalnya gue udah gak kuat, gue gak tahu lagi nih. Next, kita harus masuk ke perut pasien yang seperti apa lagi? Ini perut gue udah disturbing banget soalnya guys. Ini kok kayak agak berbeda ya? Ada tulisan ngok 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 ngok. Oh wow, what is that? Gigi vampir kah? Gigi taring kayaknya. Coba. Ini kayaknya giginya berbeda deh. Gigi apa ini guys? Taring? Large inhuman. Bukan manusia. Oh no. Kali ini bukan manusia teman-teman. Lah. Kali ini bukan gigi manusia. Oh, selama ini gue misjudge kah? Jangan-jangan ada yang sesuatu terjadi sama dia, guys. Ini gigi siapa? Jangan bilang ini adalah giginya dia. Jangan bilang pasien gue ini werewolf, guys. Teori-teori mematikan. Tuh, makin penasaran kan? Buat kalian semua yang masih stay, masih penasaran kan? Apalagi gue, guys. Yang mainin gamenya makin penasaran nih gua. Lagunya aneh sih. Lagunya berbeda banget guys. Aduh, cegukan gua. Ayo dong. Nice. Yuk kita airin. Masuk ke dalam. Tuh, lagunya hilang. Apa itu? Gigi ya. Oke, lagunya ada lagi. Alright. Kayaknya nih orang bukan manusia deh, teman-teman. Wah, habis ini gua dimakan dong nih, guys. Kayaknya nih orang bukan manusia deh. Ya kan? Tapi bagian dalamnya dia mirip banget sama manusia. Iya sih.
jadi satu-satu begini, bro. Jadi makin lama nih. Gue bisa skip gak sih langsung maju gitu? Bisa sih, cuma gue tidak menjadi dokter yang baik dan benar dong. Iya juga ya. Mau tidak mau gue harus menjadi dokter yang baik dan benar. Ini gue lama-lama udah ngasal banget nih guys. Saking udah gugupnya nih, nggak tahu nih gue udah tersesat di mana dan gue harus ngapain. Kalian lihat kan tuh banyak banget yang harus gue cabut. Satu-satu lagi. Salah mulu gue sekarang teman-teman pencetnya. Duh. 245 miok. Oke, okay. 245. 245. 2 4 Oke, okay, 5. 245, 245. Makin kosong tuh di depan. 245 miok. Oke. Oh, apakah sudah berakhir penderitaanku? Apakah ini yang bagian terakhir, teman-teman? Oke. Kosong. Sudahkah? Penderitaanku sudahkah? Teka-teki ini apakah aku bisa menjawabnya, teman-temanku sekalian? Oh. What is that? Apa itu, teman-teman? Cacing? Alien dia, teman-teman. Itu ada alien, itu bukannya mukanya sih bapaknya yang tadi. Gua harus gimana? Tembak kah? Dia marah. Dia marah, guys. Meledak. Oh no, bapaknya emang alien ternyata, teman-teman. Bapaknya alien, guys. Ternyata dia adalah seorang alien, guys. Oh no. Udah, mentok ini, guys. Apa yang sudah ku nonton, guys? Apa yang sudah ku lihat tadi, guys? Aku tidak tahu apa yang aku udah lihat. Dia bilang, gak ada satupun penyakit medikal yang seperti ini. Gua gak bisa menjelaskan apa yang udah gua lihat. Tapi, dari semua pasien yang datang ke gua, ini kayak sesuatu yang benar-benar baru gitu loh, dan merubah semuanya. Aku harus berdiri dengan muka yang benar dan juga kasih senyum di mukaku. Dia berterima kasih dan dia pergi dari ofisku melihat seperti orang yang baru. Kamu membersihkan sisanya dan kamu apa nih? Kamu membersihkan schedule di hari berikutnya dan kamu pergi ke rumah cepat ya teman-teman. Jadi dia istilahnya off dulu lah. Kamu pergi ke istri kamu, ke favorit taman dengan nice stroll. Stroll itu kayak dorongan ya, dorongan bayi kali ya. Setelah itu, kamu dan istri kamu duduk di sebelah danau sambil kasih makan bebek-bebek ya, angsa-angsa atau bebek-bebek. Kamu lega kalau misalnya besok itu adalah Friday. Aneh sih, yang terakhir itu aneh sih. Guys, gue kebelet pipis. Bentar ya, gue mau ke toilet terlebih dahulu dan abis itu gue mau ngecek, guys. Videonya apakah masih panjang atau tidak? Ya, kalau masih panjang, berarti gue akhirin sampai di sini aja. Tetapi kalau misalnya tanggung nih teman-teman, ya udah, gue beresin. Sabar. Guys, ternyata tersisa satu pasien lagi, nanggung banget. Padahal gue udah mau 1 jam ini rekamannya. Ya udahlah ya, kita selesaikan saja game yang satu ini. Tetapi sorry banget. Kayaknya gue gak bisa posting di hari ini, jadi besok aja karena gamenya lama ternyata ya teman-teman. Oh ya, by the way. Oh no, headset gue mati. Headset gue mati, guys.
battery 10%. Oh, 10%. Oke, masih bisa. Aduh, perut aku merasa aneh dan juga tidak nyaman nih. Seperti ada sesuatu yang ngestak di perut gua, katanya gitu, guys. Kayaknya problem ini semakin memburuk di setiap minggu, di akhir minggu ini. Aku rasa, aku berharap ini bukan tumor atau sesuatu yang berbahaya. Aku benar-benar merasa baik-baik saja di minggu lalu, tapi minggu ini benar-benar parah banget, dok. Kalau tumor sih sebenarnya lama untuk bertumbuhnya, seperti polips lah, dan juga ada beberapa problem yang sama gitu loh. Ya udah, mungkin prediksi awal aku ada sesuatu yang bertumbuh di dalam perut kamu. Kita nggak bakal tahu sih sampai kita akan melihat ke dalam, atau mungkin saja berhubungan dengan makanan juga sih. Apakah kamu mengunyah sebelum kamu menelan makanan kamu? Iya, tentu aja. Semua yang aku makan kebanyakan sup akhir-akhir ini dan juga kacang. Aku bekerja di tempat sirkus dengan gajah. Aku jadi punya banyak kacang. Oh, kamu biasanya makan banyak kacang ya? Ya, biasanya satu gepok tangan atau dua gepok tangan lah per hari. Kayak begitu. Are you bowel movement? Ah, maksudnya apa tuh? Apakah perut kamu bergerak tidak biasanya? Iya. Pergerakan bowel tuh apa sih, teman-teman? Sorry ya kalau misalnya gua salah artiin. Oh, pokoknya bowel tersebut pergerakannya normal sih sebenarnya. Jadi minggu-minggu ini apa nih? That have been smaller in size, which I find concerning. Ya, pokoknya katanya kayaknya perutnya semakin hari semakin mengecil atau gimana gitu, teman-teman. Kayaknya begitu sih. My food intake is not changed. Jadi makanan yang dia makan itu tidak berubah. Aneh banget ya ternyata. Mungkin aku harus mengolesi beberapa usus kamu ya. Ya udah, aku akan masuk ke dalam usus kamu. Iya, pelan-pelan ya. Selalu kok. Baiklah teman-temanku sekalian, karena ini adalah pasien terakhir gua udah ngintip nih teman-teman. Kita lihat separah apa pasien kita yang terakhir ini, guys. Guys, tadi aja menurut gua udah parah banget dan gua melihat sesuatu yang nggak wajar ya, kayak alien. Dan kali ini kita akan melihat apa yang ada di dalam perut seorang laki-laki ini. Apakah sesuatu yang sangat mengerikan atau sesuatu yang mungkin imajinasi dia saja, teman-teman? Yang paling the best sih yang tadi ya, so far teman-teman, ternyata paku itu tidak ada apa-apanya. Ini lebih parah lagi, guys. Ternyata batu cincin tidak ada apa-apanya ya, teman-teman. Yang tadi lebih parah lagi. Oke, so far yang gue lihat kayak polip itu apa ya, teman-teman? Gue harus scan. Oh no, terlambat gue scan kah? Iya, terlambat gue scan. Ya udah, di depan aja tuh. Ada kok. Gue mau scan itu, guys. Itu apaan? Apakah ini adalah telur? Oh, ya ampun, kacang. Oh no, kacangnya nggak dikunyah kah? Ya ini bentuk kacang ini, teman-teman. Kacang. Ini apa lagi nih? Coba. Corn kah? Hah? Not from human. Jadi ini kotoran tapi bukan dari manusia katanya. Gue kirain ini, guys, apa namanya? Corn, jagung yang udah membusuk gitu.
Baiklah kalau gitu. So far cukup gampang ya. Kayak tinggal diairin doang langsung pada turun-turun semua nih guys. Wah, kerjaan gue semakin lebih mudah dong kayak begini. Iya sih, tadi kan dia bilang dia mau... Nah ini bener nih, corn. Jagung ya. Kerjaan gue jadi lumayan mudah nih teman-teman. Kalau cuma lup-lupin kayak begitu ya. Aman. Alright. Tapi ini katanya suatu kotoran bukan dari manusia. Apalagi nih, alien lagi kah? Setelah kita mendapatkan pasien tadi yang alien teman-teman, masa iya kita akan mendapatkan pasien alien lagi? Iya, soalnya mereka saling rekomendasi. Ih, kamu tahu nggak? Tadi aku pergi ke dokter. Dokternya bisa menyembuhkan sakit perutku. Oke. Okay. Bisa nggak? Nice. Oke. Okay. Masih ada dua lagi, teman-teman. Sip. Udah ya, udah beres ya. Mari kita maju lagi, teman-teman. So far, ini pekerjaan yang cukup mudah ya. So far, tetapi kita lihat tahu nih, teman-teman. Di depan sana ada apa? Apalagi ini adalah pasien terakhir gua. Kayaknya habis ini gua pensiun jadi dokter nih. Ya enggak sih, guys? Habis ini pensiun jadi dokter. Mau komen, tapi nggak berani, guys. Dibukain pintunya. Di dalam usus bagian bawah ada pintu yang bisa terbuka. Bung, bung. Aduh. Gimana ya, guys? Gimana ya? Gak bisa gue jelasin, ini udah bukan dokter ilmiah lagi guys. Ini kayak udah di luar Nurul ya. Di luar Nurul sekarang guys. Apalagi tuh. Coba gue cek dulu ya teman-teman pakai scanner. Sesuatu yang aneh lagi nih. Taring. Katanya bagaimana caranya taring ini masuk ke dalam sini? Ya udah, aku akan coba untuk remove-nya dan juga di flush. Ya sebentar guys, gue dari atas aja, kita remove terlebih dahulu ini. Terus gue airin dulu, baru gue laser. Nice. Man ya. Ini dulu deh. Oke, kita airin dulu teman-teman. Biar tidak mengganggu masa-masa pelasaran aku. Nice. Yang ini lebih challenging ya. Karena ada Fang. Atau yang biasa disebut dengan taring. Pertanyaannya, taringnya siapa itu? Apakah kita berurusan dengan vampir? Kalau tadi kan alien. Nah, ini vampir kah? Ya, guys. Mohon maaf ya. Ini bakal menjadi video yang panjang nih. Kok ada lagu? Kok ada lagu? Oh no! Apaan itu? Digigit guys, dia digigit. Oh, dia yang ngegigit, dia yang... Gue sampai nggak bisa berkata apa-apa lagi temen-temen. Kenapa ada monster sebegitu gede di sini? Mukanya dia benar-benar satu tempat persis. Astaga, itu di chapter ketiga pastinya ya. Kita akan bertemu dengan dia di chapter ketiga guys. Baiklah kalau begitu, kita persiapkan diri kita aja ya.
Memang aku tidak bisa menjelaskan apa yang udah gue lihat tadi, guys. Tetapi demi pasien ini, aku harus menolong dia. Kita harus menyelamatkan pasien ini, guys. Oh no. Gue ngeliat, gue denger lagi suaranya. Harus gue apain tadi ya, teman-teman? Oh, dia lagi makan tuh, guys. Dia lagi makan. Tuh, kalian lihat tuh. Oh no, dia lagi makan. Mau gue laser, bisa nggak? Mamam nih. Oh no, dia mundur lagi, guys. Dia ketawa. Duh. Ya. Memang game teraneh. Aduh. Kenapa ini game ada di YouTube channelnya Miam Auk? Game aneh ini, aduh. Dark Library lah ya. Kita kasih sebut aja ini Dark Library. Gue udah main 1 jam 20 menit. Hampir 20 menit sih. Mana lagi dia? Betul sekali. Kita akan bertemu di dia. Di chapter ketiga ya, teman-teman. Bertemu dengan badut tersebut. Gimana cara counter dia ya? Tadi gue laser gak ada hubung. Gak kenapa-napa. Harus gue gergaji kali ya, teman-teman. Gue harus deketin nih gergaji. Oh no. Tuh, gue laser tuh. Matanya dia. Tapi gak berfungsi. Ternyata berfungsi, guys. Oh, nice. Oke, nice. Yuk, kita beresin terlebih dahulu. Oh, dia nangis, guys. Kasian banget ini orang ya. Kita laser. Gua punya senjata laser, guys, ya. Itu dia. Oh, matanya dia hilang satu. Oke, kalau begitu gua akan laser matanya dia satu lagi. Oke, nice. Meledak. Let's go. Oke. Dua matanya dia menghilang, teman-teman. Sekarang gua harus ngapain? Hidungnya kah? Hidungnya atau apanya nih, guys? Oke. Setelah bermain game yang satu ini, aku tahu ya. Kalau di sini kamu harus meningsoi, bro. Tidak akan kubiarkan. Mamam nih. Gua ledakan hidung lu. Semakin dalam. Dia masuk semakin dalam lagi, guys. Aku tidak habis pikir kenapa dia harus masuk semakin dalam. Sambil kita bantu dia ya, teman-teman. Gue sebagai dokter di sini akan bertanya-tanya sih. Ini orang makan apa coba? Katanya kan dia makan peanut ya. Kenapa tiba-tiba ada makhluk yang mengerikan di sini seperti badut? Oh no, dia menghilang. Itu dia. Oh no, kenapa dia, guys? Meledak, please. Yeay, finally kita mengalahkan dia, teman-temanku sekalian. Dan dia masuk ke dalam usus bagian bawahnya. Aduh. Oke, yang penting kita sudah berhasil menolong pasien kita, teman-teman. Itulah yang paling penting dan itulah yang harus kita hargain ya, teman-teman. Kita sudah berada di paling ujung. Terus? Oke, udah beres. Gak sia-sialah gue tamatin hari ini. Gak sia-sialah gue mainin game yang satu ini.
Dengan begitu gue tahu ya teman-teman, game paling aneh gue bisa kasih. Kayak ditanya, Miok, game apa yang paling aneh lu mainin? Revenge of the Colon, silakan kamu lihat sendiri gamenya seperti apa. Aduh katanya, ini kenapa minggu-minggu yang sangat aneh ya terjadi? Semua pasien gue itu memang semuanya sembuh gitu loh, berajak sembuh. Dan community medical atau community dokter-dokter juga pada kaget melihat semua data dan spesimen yang gue temukan dan gue kasih ke mereka. Tetapi gue merasa kayak penemuan gue ini sudah berada di puncak dan menjadi penemu gitu loh. Mungkin gue harus pensiun sih. Tuh kan dia bilang mau pensiun guys. Bener aja apa yang gue bilang. Setelah ini semua terjadi, pasti dia trauma dan mau pensiun gitu loh. Jadi sekarang mungkin dia bisa menjadi pengajar mungkin ya teman-teman. Di medical school dan juga conference. Mau jadi motivator atau pengajar lah ya. Hah, hidup ini benar-benar damai. Dan lebih enak kalau misalnya kita benar-benar bisa memberikan waktu kita kepada keluarga kita dan juga ya sekali-kali lah teman-teman ke hobi kita ya. Hobi kalian apa teman-teman? Hobi gue bermain game, jadi ya udah sambil lah ya. Hidup ini tentang kita bagaimana caranya mengejar kebahagiaan kita. Wis. Selesai. You got the good ending. Gua dapat good ending. Emang ada ending yang lain? Udahlah ya guys. Cukup lah ya. Gamenya udah bikin gua trauma nih. Kalau kita cari bad ending, lebih parah lagi. Ya, pokoknya sampai di sini aja terlebih dahulu teman-temanku sekalian untuk Revenge of the Colon. Semoga kalian tidak trauma nonton Miao Auk gara-gara nontonin ini teman-teman. Tapi kita dapat referensi ya. Game terparah tahun 2024, Revenge of the Colon. Ya udah guys. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video. Terima kasih. Gua cari game yang lebih benar lagi ya. Bye bye. Pawuh.